Hello, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Okay, rasanya dah macam agak lama tak buat video sharing. Okay, sebelum tu seperti biasa, terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Okay, dan juga terima kasih kepada yang sudi subscribe saya punya channel. Okay, ada yang belum. Ada yang belum subscribe, bolehlah tolong subscribe. Okay guys, alright. Okay, so seperti biasa kita akan mulakan kita punya sharing ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Dan semoga sharing hari ini dapat dapat keberkatan dan memberi manfaat kepada semua. Alright, so pertama saya nak sharing tentang kita refresh balik. Okay, kita refresh balik tentang market structure ataupun market pattern. Alright, saya tak sentuh lagi berkaitan dengan rainbow chart. Saya dah sentuh kepada market structure. Market structure ni dia tak kisah dekat rainbow chart ke, dekat candlestick chart ke, dekat line chart ke, ya, semua dia punya pattern sama saja, lebih kurang saja. Alright, so pertama kita tengok pattern dia, dia punya market structure punya pattern, bukan candlestick pattern. Ini just market structure punya pattern. Okay, so uptrend. Untuk uptrend, saya nak buat warna biru lah. Uptrend warna biru kecil sikit. Okay, alright. Uptrend. So biasa uptrend kita akan tengok dia macam ni lah. So sama saja. Biasa je. So kalau downtrend, kurang lah. Okay. Apa yang menyebabkan dia? Basic market structure, bila sesuatu up atau trend, up atau down trend, dia akan buat, untuk up trend dia akan buat high, okay, high, low dekat sini, low, higher high, high 2 lah saya tulis, high 2, high 2, low 2, dan dia akan terus buat, dia akan terus buat, okay. Dia akan terus buat kenaikan, dia akan terus buat high, dan dia terus akan buat high lagi. Ini kalau dia uptrend. So dekat sini adalah, so dekat sini high 3 dan sini low 3. Okay, so bila kita nampak pattern ataupun market structure macam ni, dia membuat high 2 lagi tinggi, dia buat high yang lagi tinggi daripada high sebelum. So kita boleh letakkan dia sebagai uptrend. Okay, okay. Low 2 lagi tinggi daripada low 1, low 3 daripada tinggi daripada low 2. So kita nampak dia punya pattern tu.
structure dia. Okey. Dan kalau kalau apa? Alhamdulillah. Kalau downtrend, kita nampak pattern dia macam mana. Dia buat L, low, dia buat blue dekat sini. Lepas tu dia buat high. Lepas tu dia buat low 2. Lepas tu dia buat high 2. Lepas tu dia buat lagi low 3. Lepas buat high 3. So macam ni, bila macam ni kita nampak kita memang kita memang clear akan nampak. So benda ni yang kita perlu apa? Kita perlu asah kita lihat. Okay. So bila market structure macam ni, kita nampak ada uptrend, dan bila dia buat high makin rendah, low makin rendah daripada previous, so kita tahu itu ini downtrend dan ini uptrend. Okay, so ini uptrend. So macam mana kita nak detect? Okay, so macam mana kita nak detect permulaan untuk berlakunya downtrend? Okay, untuk permulaan berlakunya downtrend, bila dia dah buat high high macam ni, high 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 high, high. So dia pun buat high, dia pun buat high, yang dia buat high kat sini lagi, high 4 ni, high 4, dan apa, dan dia akan, dia pun dia buat low ni. So kalau dia dah uptrend, dia low, dia dah uptrend, low keempat mestilah lagi tinggi daripada low ketiga. So kalau dia tu, dia turun kat sini, okay, dia turun kat sini, dia lagi tinggi daripada dia pun sudah naik. So itu masih lagi uptrend. So untuk petanda awal untuk dia turun, low ini dia mesti turun, dia mesti turun dan break low ini. Okay, low 3 ni. Okay, ini. So maknanya dia break, dia break. Okay, so bila dia dah break, so terbentuklah low 4. Low 4 ni, so low 3 ni form the break. Maka ini adalah petanda awal yang dia nak, dia nak turun. Lepas tu dia pun buat pullback. Dia buat pullback. Pullback ni, pullback ni kita tak tahu. Kita tak tahu yang dia nak pullback sampai sini ke, ataupun dia nak pullback sampai sini ke. Kan, kita tak tahu. So bila dia dah pullback ni, tak kisah dia pullback sampai mana pun, tapi kita tahu. Sekarang kita nak, kita yang kita tahu, yang dapat kita dapat detect dekat sini, dia dah tunjuk arah untuk tu, untuk turun. Okey. Sekejap, saya buang dulu kelas. Okey. So dekat sini ada, dekat sini dekat kotak hijau ni ada teknik yang ajar untuk boleh, boleh apa? Boleh sell, boleh menanti sell dekat sini. Entry sell, sebab dia dah break support ni. So sini akan jadi support bigger resistance. Dan ada juga yang menunggu di sini. Okay, menunggu di di sini. Okay,
dan ada juga menunggu di sini. So ini bila dia break satu low ni, ini adalah spot-spot kawasan-kawasan yang dia nanti. Tak kisahlah apa teknik yang anda belajar apa semua, okay. So ini adalah spot-spot yang menjadi tempat-tempat yang ditunggu. Alright. So dia pun pullback, saya buat warna kuning. Dia pun pullback. Ada dia, oh, tak nampak. So warna hitam lah, okay. So dia pullback, pump. Okay. Kalau dia tak break atas ni, dia pun terjun. Satu. Lepas tu, contoh kedua, kadang-kadang dia pull back, dia naik sampai sini. Entry dekat sini, dia tak lepas marking dekat sini, dia pun terjun. Dan ada juga dia pull back, dia naik sampai atas ni balik. Lepas tu dia tak lepas, dia tak berjaya break, dia pun terjun. Okay. So ini semua ini semua anda boleh belajar lah teknik-teknik ni. Tapi dia punya structure dia sama je. Guna structure dia sama. Dia nak turun, dia mesti break the previous low. So kalau dekat sini, kalau dia pull back dekat sini, ada kita panggil the break, kita entry sini berdasarkan support bekal resistance ataupun candle break, ada nama dah, ada teknik yang anda boleh belajar. The break CBR 1, candle break and retest, ini entry dia. Lepas tu anda boleh belajar lah teknik-teknik tu, semua teknik. Dekat Malaysia ni ada macam-macam teknik, dan sifu kita orang Malaysia, kita sifu dekat kita, negara kita ni nama yang hebat-hebat. So dekat sini, contoh ini entry support, saya sebut support bukan resistance sajalah. Okay. So kalau dia pull back dekat sini, okay. Lepas tu dia tak berjaya break up, dia pun terjun. Dekat sini kita ada panggil apa, kalau pattern dia jadi head and shoulder, okay. Head, shoulder, head. Entry dekat head and shoulder, head and shoulder, ini head, ini shoulder, ini shoulder. Ataupun ada setengah kita panggil sini adalah level-level QML. So sifu masuk safari spy and demand, nak ni belajar dengan dia. Okay. Dan ada juga yang kita akan entry dekat sini, dia tak berjaya break dan dia akan turun. So sini kita panggil teknik double bottom. Double, bukan bottom, ini kira double apa. So dia jadi M, so dia up lah kat sini. Double top, double bottom, bottom bawah, double, double top. So apa yang membalikkan ke semua entry kita tadi, dia mesti break out previous low. Sebab ini adalah pertanda. Sebab kita tak tahu price nak gimana kan. So kita boleh standby dekat tiga kawasan ni lah. Okay. So itu kalau dia nak jadi, dia nak bertukar. So ini adalah entry reversal eh. So reversal, sila berhati-hati. Sebab kita belum confirm lagi dekat sini. Kalau dia break ni atas, SL lah kita. Okay. Tapi itu adalah basic market structure. Kalau dia nak turun, dia mesti break lower low previous. Okay. Alright.
So ini apa? Ini adalah daripada uptrend kepada downtrend. Okay. So sekarang kita tengok kepada daripada downtrend nak menjadi uptrend. So dia punya konsep dia sama je, terbalikkan je. So saya tunjukkan juga supaya anda lagi nampak, okey. So sekarang dia dah buat high low ni. Kita dah tahu. Kita dah tahu bila dia nak naik, kita dah tengok macam ni market kita price ada kat sini sekarang. Dia nak naik, dia perlu break dekat sini. Sebab dia nak naik kan. So dia kena break previous high. So sekarang price tu pun okay, so sekarang price pun naik. Dia naik dari sini, pom dia naik, pom. So bila dia naik macam ni, dia dah break previous high. Kita dah nampak, kita dah nampak yang ini adalah pertanda market nak berubah. So dekat mana kita nak mencari peluang-peluang entry. So sama je dekat tiga kawasan macam ni. So nampak dekat sini kita boleh menanti entry. So kalau dia datang, okay, kita boleh menanti dekat mana? Dekat sini, dekat sini. Dan dekat sini. Okay. So ini L. Sini dekat sini L4 lah. L4. So bila dia break, bila dia naik ni, dia break previous high, kawasan-kawasan kita adalah dekat sini lah untuk kita mencari setup-setup entry. So terpulang dekat anda dengan apa teknik yang anda nak belajar, apa yang anda nak, apa teknik yang anda belajar, anda boleh entry lah. So contoh dekat sini, kalau dia datang, dia buat high baru. So dia datang sini, tak berjaya break kawasan sini, pom dia akan naik. Tak pun, ini kita panggil pullback eh. Dia pullback pun dia datang sampai sini, tak berjaya, konsep dia sama je dengan dia sini. Dia pergi, ataupun dia akan datang dekat sini dan tak berjaya break low ni, so dia akan pergi. So dekat sini dia, kalau kita entry dekat kotak pertama ni, kita panggil kita entry dekat CBR ataupun sistem berikan support. Okey, dan dekat sini kalau di atas sini tak berjaya break, kita entry, kita panggil dia head and shoulder ataupun QML level. Okey, ataupun kita entry dekat sini, kita berjaya break, kita entry, pom dia pergi, ini adalah double bottom. Okey. So ini adalah tanda-tanda, ini adalah basic structure yang kita, ataupun basic structure ataupun pattern yang structure yang kita perlu tengok. Nampak? So ini yang kita kena tajamkan. So, tapi ini dua ni adalah entry reversal. Entry reversal ni maknanya trend tak confirm lagi, dia kita nak makan awal lah ni. So macam mana kita nak tahu dia dia valid? So dia akan buat, macam ni, dia akan buat macam ni. So dia akan jadi, sini high baru high, sini higher high. So dia akan buat lagi.
So kembali kepada basic ni, dia jadi uptrend lah, dia jadi macam ni lah, high baru, low baru, so macam tu lah. Dekat sini baru kita confirm yang dia nak uptrend. Dekat sini entry awal, sebab ini petanda awal eh. Okay, so dekat sini dia dah turun, so jadi test, dia dah pergi. So bila dia break ni lagi sekali, ini kita dah nampak yang dia dah menuju ke arah yang kita nak. So dia akan buat, so bila dia buat, bila dia buat structure macam ni balik, so ini adalah downtrend. Okay, so saya rasa untuk video kali ni saya tak nak buat video panjang-panjang sebenarnya ni. Ini kalau saya masuk Lenko chart punya explanation jadi panjang. So untuk market structure ataupun basic structure, basic market structure, so saya cakap saya rasa ini sudah cukup. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada mentor-mentor yang ada di Malaysia. Dan saya minta maaf kalau saya ada tersilap guna istilah-istilah yang sifu-sifu atau mentor-mentor yang ada di Malaysia lah. Okay, cikgu Masuk Safari, kalau ada saya tersilap sifu Masuk Safari, saya minta maaf. Sebab ini entry QML ini adalah entry yang diajar oleh sifu Masuk Safari. Dan entry dekat sini, dekat sini perasaan kita boleh jumpa dari dalam entry Fibu Usang, Cikgu Zul, Cikgu Bahar. So juta terima kasih, dan saya minta maaf kalau saya menggunakan istilah-istilah itu betul atau tidak, saya minta maaf. Okay, so itu kefahaman yang kita, yang saya boleh ambil daripada video-video ataupun nota-nota daripada mereka eh. So saya just explain untuk dalam video ni, saya just explain untuk basic, untuk newbie, untuk newbie, supaya lebih clear tentang pattern market structure. Alright, okay. Dia sebelum saya tutup, sebelum saya tutup, untuk membalikkan yang dia ni break ni, untuk membalikkan yang dia, membalikkan dia apa, membalikkan dia ni menjadi kuat, membalikkan dia nak bertukar arah. Okay, low 3 ni, okay, low 3 yang dia break ni mestilah terbentuk di antara high 3 dan high 4 macam ni. Maknanya high 4 lagi tinggi daripada high 3. So kalau kata market structure masa tu macam ni, tunggu sikit je eh. So ini dekat sini ni, ini tak valid ni, sebab high dekat sini adalah lebih rendah daripada high sini. So dia nak macam ni, high ni lagi tinggi daripada high ni eh, sama juga dengan low. Kalau H4 ni, kalau low 4 ni dia duduk lagi tinggi daripada ni, adalah tidak valid. Okay, so ini adalah pencarian tentang market, perubahan market eh. Perubahan market, pencarian penerangan basic tentang perubahan ataupun reversal sesuatu trend. Okay, so untuk topik ini saja, dan sekejap lagi saya akan tambah sikit lagi tentang basic juga. Basic so saya nak clearkan benda ni, saya nak clearkan benda ni, saya nak clearkan benda ni, saya kena tekan new. Tak biasa. Okay, so tak biasa. Okay, right. So
Okey, yang tadi dah habis sila hadam betul-betul. Dan sekarang kita pergi ke topik baru juga. Topik yang sama tapi basic market structure. Tapi yang ni untuk entry macam mana. Okay, so market structure up, dia akan trend eh. Sama tu. So market saja kita perlu cari yang dia punya drive ataupun pergerakan dia. So kita ambil dekat sini Kita ambil dekat sini. So ini dia naik. Dia buat satu. Dia buat satu. Lepas tu dia turun. Dia turun, dia tak break elu ni. Dia tak break dia tak break. Dia tak break elu ni. Dia tak break low ni. Okay. Low kat sini dia tak break. So pump dia naik. So dia buat dekat sini. Kita panggil dia 2. 2 ke. Okay. 2. Okay, dia naik dekat sini, dia turun. Dia buat 2. 2 ni tak break yang bawah ni, low kat bawah ni. So dia tak break, dia buat 2. Dan dia buat kat sini, dia naik lagi, dia break. Dia break 1 ni. So sini kita letak 3. Okay. So bila dia buat macam ni, 1, 2, 3. 1 terbentuk mula-mula, lepas tu 2 dan 3. So dia dah nampak dah pattern ni, zigzag. Okay, zigzag. So bila dia buat 1, dia buat 2. 2 tak break previous low. Kita tunggu 3 ni. Kita tunggu dia buat 3. Dan 3 ni mesti break, mesti lebih daripada 1. Okay, so kat mana kita nak entry? Kita akan tunggu entry di sini, di 2. Kita akan tunggu peluang entry di 2. Okay, kita akan tunggu peluang di nombor 2. Adalah marking zone kat sini nanti. Okay. Lepas tu dia datang pump. Pump dia pergi. Bila dia pergi, bila dia pergi, mana lagi kita nak entry? Habislah kita punya entry macam tu kan. So bila dah jadi macam ni, dia pergi. So dekat sini, dekat dekat bila dah jadi macam ni, kita enter kat sini, dia pergi. Bila dia pergi, dia break 3 ni. Okay, dia break 3 ni automatic. Contoh yang sini, dia break 3. So sini kita akan nampak lah. So maknanya sini akan jadi 3 baru. Ini jadi 3 baru. Sini akan jadi 2 baru. Dan 1 kita mana? Sini lah. Sini 1 kita. Nampak tak? So bila dia dah jadi complete ni, kita tunggu dia entry. Pump. Pump. So kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi dekat 2 untuk entry. So macam tu lah. So sebab sini kita nampak kan pattern uptrend. High low, higher high, higher low, higher higher high, higher low low. So dia akan jadi pattern macam tu. So untuk downtrend pun sama lah. So sama lah downtrend. Kalau dia buat macam ni. Okay. So kita dah nampak macam ni. Dia dah break low sini. Okay. So mana satu? Dekat sini adalah satu. Sini atas adalah 2.
2, dan dekat sini kat bawah ni adalah 3. So kita dah nampak pattern 1, 2, 3. Kita nak entry dekat mana? So kita kena tunggu entry kita dekat zone sini 2. Okay, lepas tu okay, dia datang, dia datang, dia datang, dia tak break 2 ni, dia reject kat sini. So kita boleh entry dekat sini. Lepas tu dia pun turun. Okay, bila dia turun macam ni, dia break lagi low sini. So maknanya sini akan jadi, sini akan jadi 3 baru, 3 baru. Sini akan jadi 2 baru. Dan sini akan jadi 1 baru. So dia reverse. So kita akan tunggu lagi dekat sini. Macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga dia tak sampai, kadang-kadang ada juga dia tak sampai sini. Dia datang sampai sini sahaja. Sebab dekat sini kita tahu dia ada support. Sini itu support kita ada sistem. Support kita ada sistem. Kadang-kadang dia pullback ni, dia tak sampai pun atas ni. Dia tak sampai pun, dia terus kat sini. Tapi kita dah nampak sini reaction. Kalau kita nampak dekat sini, eh, dia datang sini, dia reject zone ni, kita boleh entry dekat sini. Kita entry dekat sini, kalau dia turun, dia masih lagi buat benda sama. Lower low, kita boleh tunggu dekat sini. Macam tu, sama je by set. Ok, so itu saja. Dan semoga video ni dapat memberi manfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tanda sokongan anda kepada saya supaya saya semangat lagi untuk berkongsi berkongsi sedikit ilmu yang ada. Ok, alright. So, saya berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Alamak, sorry, saya lupa nak tunjuk dekat apa, dekat cat biasa. Okay, tak apa, sebab video ni dah panjang sangat. So kita tunggu, nanti next video saya akan tunjuk yang saya ajar, yang saya explain kat sini, saya akan tunjuk dekat chat. Okay, saya berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.